MUI minta Facebooker dihentikan. Begini kelakuan tak pantas Raffi Ahmad dan Zaskia Gotik jadi penyebab. Dilansir Tribun Timur. MUI hentikan sahur Facebooker dan Facebooker Ramadan. Berikut kelakuan tak pantas Raffi Ahmad dan Zaskia Gotik jadi penyebab. Siaran Facebooker kembali jadi sorotan. Majelis Ulama Indonesia MUI meminta tayangan program televisi sahur Facebooker dan Facebooker Ramadan untuk segera dihentikan. Hal itu dilontarkan setelah program yang ditayangkan AINTV ini dianggap tak memperbaiki kualitas konten acara usai beberapa kali mendapat teguran dari MUI. Sebelumnya pada Ramadan 2018 lalu, dua program ini termasuk dalam 5 program yang direkomendasikan MUI untuk dihentikan tayangannya karena kontennya yang buruk apalagi untuk bulan Ramadan. Sementara 3 program televisi Ramadan lainnya adalah Ramadan di Rumah Uya Trans7, Roni Saur Trans TV, dan Ngabuburit Happy Trans TV yang MUI sarankan untuk berhenti pada Ramadan 2018 tahun 2019 ini sudah tidak tayang lagi. Dalam rilis yang diterima dari Kompas.com Selasa 28 Mei 2019 dalam surat yang diwakilkan oleh Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Kyai Haji Masduki Baidowi disebutkan bahwa program tersebut tak mengindahkan imbauan yang ada atas kualitas tayangan. Hal itu dilihat dari teguran yang dilayangkan KPI sejak tahun 2012 kepada beberapa program acara Ramadan tak diperhatikan. Ada beberapa adegan menurut MUI yang tak pantas untuk ditampilkan apalagi saat bulan Ramadan. Salah satunya Facebooker Ramadan yang ditayangkan pada 15 Mei 2019. Dalam episode itu, presenter Raffi Ahmad dianggap menunjukkan hal tak pantas ketika memeluk dan beberapa kali mencium tangan pendangdut Zaskia Gotik. Lalu ada pula dialog yang dianggap MUI berisi hinaan fisik. Misalnya, ketika Zaskia Gotik mengatakan kepada pemain lainnya, "Eh lu yang bener aja, lu gak sadar badan lu tuh kayak truk gandeng." Sementara untuk program sahurnya Facebooker yang tayang tiap pukul 2:00 sampai jam 4:30 waktu Indonesia bagian barat direkomendasikan MUI untuk dihentikan karena justru mempertontonkan tarian dengan menghadirkan penari-penari yang memamerkan keindahan tubuhnya. Tarian ini bahkan turut diikuti puluhan penonton yang ada di lokasi acara. Melihat pertimbangan tersebut, MUI meminta otoritas bidang penyiaran terkait memberikan sanksi berat pada 2 program itu dengan menghentikan program apalagi tak ada upaya memperbaiki kualitas tayangan seperti yang disarankan oleh MUI. Lalu bagaimana sikap KPI? KPI ucapkan terima kasih. Sementara terkait permintaan MUI untuk menghentikan sahurnya Facebooker, pihak Komisi Penyiaran Indonesia KPI mengucapkan terima kasih. Kami berterima kasih kepada MUI yang telah memberikan kami masukan untuk mengambil tindakan terhadap tayangan yang dimaksud, kata Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah. Seperti dikutip dari Kompas.com dan laman kpi.go.id Rabu 29 Mei 2019. Kami pun telah menemukan hal-hal yang tidak pantas ditayangkan dalam siaran tersebut dan untuk itu kami telah mengambil tindakan untuk program tersebut, katanya menambahkan. KPI menambahkan bahwa MUI pihaknya akan melakukan beberapa langkah bersama untuk menghilangkan muatan yang tak pantas itu serta mencegah penayangan program dengan muatan serupa pada Ramadan berikutnya. Tak hanya dari MUI, KPI mengaku bahwa pihaknya juga telah menerima sejumlah aduan serupa dari publik. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa variety show khusus Ramadan tersebut menampilkan goyangan erotis, mencaci maki, gimmick yang keterlaluan seperti memasukkan air lemon ke mulut, memasukkan cabai ke hidung, hingga mencoret-coret wajah. Ada yang bahkan menyebut program siaran tersebut tak bermoral, memalukan, dan tidak mendidik. Lalu bagaimana tanggapan AINTV? Manajer Corporate Communication AINTV Ikhwan Murni mengatakan pihaknya belum bisa menanggapi secara lengkap protes yang dilayangkan MUI agar program sahur Facebooker dan Facebooker Ramadan dihentikan. Ikhwan Murni berujar bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima langsung rilis yang dilayangkan oleh MUI. Kami belum bisa berkomentar apa-apa karena secara resmi kami belum terima karena masih ada di media, ya, kata Ikhwan Murni.